pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan yang berada di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Selamat siang juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Reza Rama dapat menjumpai Anda selaku moderator dalam sebuah acara yang begitu luar biasa yang akan mengajak kita untuk belajar bersama sekaligus menyelami lebih dalam mengenai berbagai potensi dan juga peluang yang ada di ruang digital saat ini agar kita makin cakap digital. Selamat datang dalam acara webinar Indonesia Makin Cakap Digital, persembahan Siberkreasi. Angka penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 70%, presisinya 73,3%. Tidak heran rasanya membuat Indonesia dinyatakan sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya kali ini. Sesuai dengan arahan visi Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Mitra Jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 sampai 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota yang akan melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya, termasuk acara yang sedang kita ikuti bersama pada siang hari ini. Semoga Anda senantiasa sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan juga melaksanakan vaksinasi tentunya untuk Anda yang belum melaksanakan vaksinasi. Dan semoga Anda juga senantiasa semangat karena akan banyak sekali materi-materi disajikan oleh para narasumber yang luar biasa, termasuk nanti akan ada sebuah eksperimen sugesti dari salah seorang narasumber yang tentu akan membutuhkan bantuan Anda untuk berpartisipasi tentunya. Bagaimana caranya? Nanti akan saya informasikan. Namun saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai tata tertib untuk kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, mematikan mikrofon, namun tetap menyalakan kamera videonya, apalagi nanti berkaitan dengan eksperimen sugesti, saya mengajak Anda untuk menyalakan kameranya saat ini juga untuk Anda bisa berpartisipasi dalam sebuah eksperimen sugesti dari salah satu narasumber yang nanti akan saya persembahkan untuk Anda. Nyalakan kameranya sekarang juga. Dan tata tertib selanjutnya, tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar, tidak diperkenankan untuk menyela pada saat narasumber berbicara, hanya boleh bertanya pada saat sesi tanya-jawab yang akan diadakan di akhir sesi nanti. Namun Anda sudah bisa menuliskan pertanyaan Anda kepada narasumber selama acara berlangsung sesuai dengan format tentunya di kolom chat ya. Barangkali nanti setelah narasumber selesai menyampaikan materinya, Anda takut terlupa, akhirnya Anda boleh untuk menuliskan pertanyaan langsung di kolom chat. Namun jangan lupa, format harus sesuai format yang sudah dikirimkan oleh panitia melalui room. Selanjutnya dihimbau untuk Anda dapat mengisi daftar hadir sekaligus mengerjakan pre-test dan juga post-test untuk mendapatkan e-certificate-nya, di mana tautan atau link-nya akan dibagikan oleh panitia melalui kolom chat di akhir sesi nanti. Jadi pastikan untuk Anda tetap stay sampai dengan acara berakhir untuk Anda bisa mendapatkan e-certificate-nya dan mendapatkan hadiah tentunya, karena nanti akan ada hadiah yang luar biasa untuk Anda.
Dan selanjutnya jangan lupa untuk mengunduh aplikasi Siberkreasi melalui Play Store dan juga App Store untuk mendapatkan berbagai layanan literasi digital secara gratis. Akan ada total hadiah senilai 1 juta rupiah untuk 10 partisipan yang beruntung. Caranya bagaimana? Cukup tunjukkan keaktifan Anda mengikuti webinar pada siang hari ini dengan cara tulis pertanyaan Anda melalui chatroom. Harus sering-sering menyalakan kameranya, kalau bisa nyalakan kameranya saat ini juga, karena itu akan menjadi tambahan nilai untuk keaktifan Anda mengikuti webinar kali ini. Dan Anda juga bisa selain menuliskan pertanyaan, Anda juga bisa mengunggah keikutsertaan Anda melalui Instagram feeds Anda, di mana ketentuannya dapat Anda simak melalui chatroom. Langsung saja kalau begitu kita akan mengawali webinar pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 Stanza. Diharapkan untuk kita semua berada pada sikap sempurna, dan kemudian nanti akan dilanjutkan untuk kita menyimak arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak-Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bahwa internet harus mampu digunakan untuk hal-hal yang bersifat edukatif dan juga produktif. Membuat UMKM naik kelas, sehingga mampu memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan untuk selanjutnya, saya akan masih mengajak Anda untuk kembali menyimak sambutan-sambutan yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Bapak Samuel Abriani Pangerapan, BSI. Dan untuk selanjutnya akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bupati Sekadau, Bapak Aron SH. Silakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sadar Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sadar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sadar Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Adil Catalina Pacuramen Kasaruga Basengat Kajubata. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tahun 2020 rentan waktu penggunaan internet masyarakat selama pandemi lebih dari 8 jam sehari. Bahkan berdasarkan data Hotsuite Januari 2021, jumlah pengguna media sosial Indonesia mencapai 170 juta dari 270 juta populasi. Namun di balik semua itu, cepatnya informasi yang tersebar dan diterima masyarakat tanpa dipilih terlebih dahulu bisa berpotensi tersebarnya hoax. Program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital dari tingkat dasar hingga tingkat inklusif. Saya Bupati Sekadau mendukung penuh kegiatan ini untuk menambah kecakapan digital masyarakat agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital ini untuk hal-hal yang positif dan kreatif guna mewujudkan Kabupaten Sekadau yang maju, sejahtera dan bermartabat. Mari bersama ikuti webinar ini sampai selesai. Sebagai pedoman dan ilmu kita dalam menggunakan media digital secara bijak dan cakap, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Makin cakap digital, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Catalina Pacuramen Kasaruga Basengat Kajubata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan yang telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel Abdiani Pangrapan BSI dan juga Bupati Sekadau Bapak Haron SH. Dan sebelum kita mulai bersama-sama, sebelum saya akan mengajak kita semua untuk belajar bersama dengan para narasumber yang begitu luar biasa, saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk kita berdoa bersama senak untuk kelancaran acara dan secara khusus untuk Indonesia kita tercinta agar segera pulih dari COVID-19. Berdoa menurut kepercayaan dan juga keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih banyak. Dan langsung saja kalau begitu, tadi di awal saya sempat berbicara bahwa akan ada sebuah penyajian materi dalam bentuk eksperimen sugesti dari salah seorang narasumber yang begitu luar biasa. Namun sebelum saya mempersilakan narasumber yang satu ini untuk bisa ambil alih webinar kali ini, saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk bisa menyalakan kameranya, karena eksperimen sugesti yang akan disampaikan oleh narasumber ini akan sangat bergantung dari peran Anda untuk menyalakan kameranya. Jadi silakan nyalakan kameranya, nyalakan kamera Anda sekarang juga. Boleh, silakan untuk panitia dapat memantau apakah peserta, para peserta sudah menyalakan kameranya. Mohon nanti saya diinformasikan apabila peserta sudah selesai untuk menyalakan kameranya atau sudah banyak peserta yang mulai menyalakan kameranya. Silakan nyalakan kameranya, kamera Anda saat ini juga, karena ini akan menjadi sangat menarik sekali di mana Anda sendiri akan terlibat dalam sebuah eksperimen sugesti yang akan disajikan oleh narasumber yang satu ini. Bagaimana? Sudah menyala semuanya? Sudah banyak yang menyalakan kameranya? Boleh, silakan di cross-check kembali. Silakan di cross-check kembali. Saya ingin ada banyak narasumber, ada banyak peserta yang mengikuti. Karena ini akan jadi sangat menarik sekali. Saya yakin Anda akan mendapatkan satu pengalaman yang luar biasa. Oke, saya sudah melihat banyak dari para peserta yang sudah menyalakan kameranya. Siap-siap kalau begitu, saya akan memanggil narasumber yang satu ini yang begitu luar biasa karena beliau merupakan seorang pionir hipnotisme dan juga hipnoterapi di Indonesia. Beliau telah menghipnotis lebih dari 50 ribu orang melalui acara TV-nya yang berjudul Hipnotis dan juga Master Hipnotis on the Street. Di tahun 2005, beliau mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia karena telah berhasil menghipnotis lebih dari 5.000 orang di waktu dan tempat yang bersamaan. Dan di tahun 2010, beliau juga kembali mendapat penghargaan dari Indonesia Book of Record karena telah berhasil menghipnotis lebih dari 12.000 orang di waktu dan tempat yang bersamaan. Langsung kita sambut, ini dia Master Romi Rafael. Silakan Master.
Assalamualaikum, siang, selamat sore semuanya. Terima kasih Master Reza, Master Seremoni kita hari ini. Karena saya bukan pesulap, saya bukan ilusionis, bukan magician, saya adalah seorang matematis, jadi sesi saya menggunakan sugesti dan intuisi. Tapi kali ini diuji adalah intuisi Anda semua, bukan intuisi saya. Nah, bagaimana mengujinya? Ngomong-ngomong, ini menurut intuisi saya, ini berhubungan dengan sesi kita hari ini, dan agar Anda tidak berpikir saya merubahnya, di sini ada 5 amplop semuanya, di sini kalau lihat ya, ini akan saya letakkan di salah satu dari 5 amplop ini. Nah, Sero, Anda nggak tahu yang mana, ini berhubungan dengan sesi kita hari ini. Nah, 5 amplopnya saya taruh di sini. Oke. Karena yang diuji sekarang adalah intuisi Anda semuanya, dan di sini ada 184 partisipan, saya akan mengujinya dengan lemparan koin. Ini koin Amerika ya, saya bawa waktu traveling. Kalau bisa dilihat di sini, ini gambar kepala, dan di satu sisinya ini gambar burung elang. Nanti koinnya akan saya lempar seperti ini. Saya taruh di sini. Nah, jadi kemungkinan cuma 2 kalau dari lemparan koin ya. Kemungkinannya cuma 2. Akan jatuh kepala atau akan jatuh burung elang. Nah, itulah kehidupan. Selalu ada 2 sisi mata uang. Namanya hukum dualisme. Ada berita hoax, berita benar, ada siang malam, panas dingin, kematian, kelahiran, untung rugi, dualisme. Nah, sekarang Anda yang saya uji intuisinya. Kalau nanti menurut Anda mendarat gambar kepala, saya mau Anda semuanya pegang kepalanya. Coba pegang kepalanya dulu semuanya. Yosep, Nelten, Virgin, Mia, Erwin, Bang Gila, Kak Ana, pegang kepalanya. Karena jangan pegang kepala orang lain ya. Kalau menurut Anda kepala, ya. Kalau menurut Anda burung elang, nih burung elang. Saya mau Anda bentuk tangannya seperti burung elang. Oke. Yosep, gimana? Yosep, burung elang, Sep. Oke, bagus. Nelten, jangan pegang kepala mulu, Nelten. Burung elang, Ten. Nah, kalau menurut kamu burung elang, ya. Oke, karena burungnya mana? Burung elangnya mana? Salah kalimat. Oke, itu kalau menurut kalian burung elang, ya. Oke, sekarang sebelum saya lempar, putuskan baik-baik, pakai intuisinya. Menurut Anda semuanya, hasilnya burung elang atau kepala. Tentukan pilihannya dulu, baru saya lempar. Tentukan pilihannya. Kalau menurut Anda kepala, pegang kepalanya. Kalau menurut Anda burung elang, bentuk tangannya seperti burung elang. Tentukan pilihannya. Oke, karena burung, Bang Gilang, burung. Irjin burung, Yosef maunya apa, Sep? Oke, burung juga, Nelten kepala, Erwin, burung. Jangan bergerak ya. Anto Pianus nggak tahu pusing, nggak tahu pilih kepala tuh si Anto. Kayaknya lagi pusing ya. Oke, Anto. Muhammad nggak menentukan apa-apa tuh. Muhammad Sidney Ilma, oke. Jangan bergerak, akan saya lempar koinnya. Kita tes intuisi Anda ya. Kita tes intuisi Anda. Ya, koinnya jatuh. Sekali lagi, kita tes lagi intuisi Anda. Jangan bergerak. Mana? Oh, jatuh lagi. Sekali lagi. Jangan bergerak ya. Kita tes intuisi Anda. Lemparan pertama. Anda yang menebak, lalu saya lempar, dan hasilnya adalah burung elang. Kalau Anda menebak burung elang, berarti Anda hebat. Tapi bisa jadi kebetulan. Nelten, jangan khawatir. Nelten megang kepalanya. Jangan khawatir, Nelten. Mungkin mereka pada kebetulan. Kita tes lagi. Yang Anda megang kepala, jangan kecewa. Mungkin yang nembak burung elang kebetulan. Kita uji lagi yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya, lemparan kedua. Menurut Anda lemparan keduanya hasilnya apa? Mau kepala atau burung elang? Tentukan dulu pilihan Anda, baru saya lempar. Ada yang tetap burung, Melton tetap kepala, Bang Gilang burung, sambil pegang kumisnya. Oke, Kak Ana maunya apa, Kak Ana? Burung lagi, Kak Ana. Oke. Posisinya jangan diganti. Kita tes intuisi Anda, koinnya akan saya lempar. Kita tes. Siap? Siap ya. Dan hasil lemparan kedua adalah burung elang. Kalau ada burung berarti Anda hebat. Untuk memastikan intuisi Anda bagus, kita uji ketiga kalinya. Kalau 3 kali Anda berturut-turut benar, berarti intuisi Anda bagus. Tentukan dulu, menurut Anda yang ketiga apa? Dan jangan bergerak. Boleh burung lagi, boleh ganti, terserah Anda ya. Dan jangan bergerak, karena ganti pegang kepala. Oke. Jangan bergerak ya. Saya lempar koinnya. Siap.
Kita tes intuisi Anda. Dan hasilnya adalah gambar kepala. Nah, tuh, kepala presiden. Kalau Anda betul 3 kali berturut-turut intuisi Anda bagus, berarti Anda saat ini tepat untuk bereksperimen pada saya. Yang 3 kali berturut-turut benar, coba tempola diangkat. Siapa 3 kali berturut-turut benar? Wah, langsung wah, Kak Ana, Kak Gilang, oke, okay, Virgin, siapa lagi nih? Ada Muhammad, ada Rizky, oke. Okay. Oke, okay. Sekarang saya minta di spotlight atas nama Virgin Mia. Operator, Mbak Aurora, tolong di spotlight atas nama Virgin Mia. Maaf, Bang Gilang, Kak Ana, kalau saya interaksi sama Anda, nanti dipikirnya settingan lah, ingan lah, ya kan? Virgin Mia, halo Virgin, boleh dibuka mikrofonnya? Halo. Halo, oke. Okay. Sekarang Virgin, nanti bicaranya lebih keras. Di sini ada 188 partisipan. Dari 188 ini, kalau ada yang berpikir ini settingan antara saya dengan Virgin, tolong angkat tangan, gantian Anda juga akan saya spotlight. Malum Virgin, di era digital sekarang ini banyak orang beraninya ngebully. Wah, settingan. Nah, begitu dikonfrontasi, nggak berani. Nah, itu pengecut di dunia digital namanya. Nah, ada yang berpikir, wah, serasan jadi 190. Nggak ada? Oke. Okay. Virgin, apakah Virgin ini settingan nama saya? Tidak. Oke, okay. Berarti bukan adik saya, bukan sepupu saya, bukan anaknya, saudara. Bukan. Yang keras? Bukan. Oke. Virgin, sekarang. Dari banyak orang tadi saya lempar intuisinya, ada banyak beberapa yang bagus intuisinya, salah satunya adalah Virgin. Ini amplopnya, nggak kemana-mana dari tadi di sini ya. Oke, Virgin. Bintang saya Cancer. Kalau Virgin bintangnya apa? Taurus. Taurus ya. Oke. Okay. Sekarang Virgin. Lihat di sini Virgin. Apapun yang dipilih Virgin itu nanti menjadi miliknya Virgin. Sekarang di sini. Di sini ada 5 amplop. 1, 2, 3, 4 sama nomor 5. Nah, ingat Virgin boleh pilih 4, yang satu buat saya. Dan ingat, yang dipilih Virgin itu nanti buat kamu. Yang mana yang buat saya? Nomor berapa? Nomor 1 untuk. Nomor 1, padahal banyak loh pilihannya, bisa nomor 5 buat saya, bisa nomor 4 buat saya, nomor 3, nomor 1. Gak mau nomor 5 buat saya, nomor 1 buat saya berarti. Virgin. Nomor 1 buat itu. Oke, gak mau nomor 5 ya. Nomor 1 buat saya ya. Boleh tanya kenapa Virgin memilih nomor 1 buat saya? Jawabannya apa Virgin? Kan banyak yang lainnya di sini. Nomor 1 kenapa? Enggak tahu sih, insting. Enggak tahu ya. Oke. Okay. Berarti ini buat saya ya, benar ya? Ini buat saya. Ini saya taruh sini. Oke. Okay. Berarti yang ini buat Virgin, benar ya? Iya. Oke, okay, sekarang seperti tadi saya jelaskan, yang dipilih Virgin itu punyanya, yang buat saya berarti punya saya, nomor 1 ya. Ini saya jelaskan satu per satu, ini isinya apa. Di nomor 2 di sini, kalau saya tunjukkan, di dalamnya ini, kelihatan ya, hanya satu informasi di sini, Virgin dan teman-teman lainnya bisa lihat ya. Dan ini di dalamnya ada logonya Cyber Kreasi dan Kominfo di sini. Di baliknya, seperti saya bilang, 4 amplop punya Virgin. Dan di sini saya harus menjelaskan, ini miliknya Virgin, adalah etik. Maksudnya apa? Nah, di dalam era digital ini penting sekali punya etika digital. Justru tidak kalah pentingnya dengan etika di dunia offline. Nah, jadi kebanyakan orang tidak memperhatikan tentang etika digital. Jadi melalui gerakan literasi digital ini, kita menyampaikan kepada Anda pentingnya literasi digital. Nah, ini berarti ini punyanya Virgin. Virgin kan mewakili seluruh partisipan. Berarti ini milik Anda. Ini saya taruh sini. Nomor 3 sekarang. Ada 3, 4, 5. Nomor 3 di sini. Di nomor 3 ini, di sini, dalamnya juga kosong. Hanya ada 1. Di nomor 3, ini juga milik Virgin. Apa ini? Dengan Cyber Kreasi melalui Kominfo menjelaskan tentang skill. Apa itu skill? Yaitu pentingnya digital skill di era di pandemi ini. Karena kalau nggak punya digital skill, ya semuanya sekarang sudah digital. Jadi dengan adanya digital skill, dapat meningkatkan, mengupgrade diri kita sendiri tentunya. Nah, sekarang ini saya taruh sini ya, Virgin.
Jadi udah dua nih, etik dan digital. Virgin nggak mau tukeran, ingat 4 sama 5 ini milik Virgin. Virgin nggak mau tukeran sama nomor 1, bisa jadi nomor 1 milik Virgin loh. Nggak mau atau mau? Nggak mau atau mau? Nggak mau ya? Nggak mau. Oke. Okay. Saya taruh lagi nomor 4. Di nomor 4 di sini, isinya sama seperti tadi, ini adalah persembahan literasi digital. Nah, karena ini miliknya Virgin, berarti saya harus jelaskan mengenai digital culture. Karena dengan gerakan literasi digital ini, kita menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan nyaman di era digital. Nah, ini saya taruh sini. Nah, sekarang Virgin. Ingat, ini masih milik Virgin loh. Nggak mau tukeran sama nomor 1? Apapun yang ada di dalam amplop jadi miliknya Virgin. Mau? Nggak mau? Nggak mau. Berarti nomor 1 isinya jadi milik saya ya? Iya. Oke. Oke, di nomor 5 di sini, dalamnya adalah cyber kreasi dan baliknya adalah you. Kenapa you? Karena ini semua akan menjadi percuma kalau Anda sendiri tidak mau berubah. Nah, karena zaman semakin maju, walaupun nanti kita sudah meninggalkan dunia ini, zaman akan terus maju. Kalau you Anda tidak mau berubah, akan sia-sia. Nah, ini saya taruh sini. Nah, sekarang Virgin. Di nomor 1, itu sudah saya keluarkan isinya. Ini isinya. Yaitu safety. Nah, dengan literasi digital, akhirnya tercipta safety atau keamanan. Sehingga terhindar dari penipuan, hoax, dan berita tidak benar. Nah, makanya penting sekali literasi digital, terutama di era pandemi. Ingat tadi saya bilang, tadi nggak mau tukar kan? Berarti kan nomor 1 bisa jadi miliknya Virgin. Bener ya? Karena nggak mau tukar, berarti nomor 1 jadi milik saya di sini isinya. Nah, ini saya taruh di sini. Apa nih isinya? Padahal ini bisa jadi milik kamu ya, Virgin ya. Sayang sekali di sini isinya. Di sini kalau dilihat itu adalah 550.000. Ini isinya. Sayang sekali kamu nggak mau tadi, ya sudahlah kalau begitu karena kamu nggak mau ya. Baiklah, ini tetap punya saya. Kalau begitu sekarang Virgin, karena saya waktunya masih ada, ini nomor 5, ini berhubungan dengan salah satu dari Anda. Nah, ini berhubungan dengan salah satu dari Anda. Ingat tadi, ada sekitar 187 orang, lalu intuisinya saya tes, dan ternyata yang benar 3 kali berturut-turut, salah satunya adalah Virgin. Nah, ingat ini tadi saya tunjukkan kan sebelum kita lempar koin ini sudah saya tunjukkan begitu. Ya, paham ya Virgin ya? Nah, sekarang kita lihat satu-satu di sini. Nah, saya tunjukin ya, saya tutupin ya. Menurut intuisi saya, seorang wanita berambut panjang memakai kaos putih berinisial FM. Kamu namanya FM, Virgin Mia. Ya, ini kayaknya kamu nih. Berinisial FM akan memberikan saya amplop yang berisi uang. Nah, ini menurut intuisi saya. Wow. Virgin Mia, FM. Victory Mama. Nah, sekarang masih ada waktu, Virgin. Virgin nggak bisa dapetin semuanya ya, karena kan tadi nggak mau tukeran amplop. Kalau tukeran amplop, isinya jadi punya kamu. Tapi karena saya masih berbaik hati, saya kasih kesempatan untuk memenangkan separohnya. Oke, lumayan loh, 250 kalau menang kan. Nah, sekarang Virgin, gelas ini mewakili kamu. Gelas ini mewakili siapa? Saya. Oke. Nah, 100, 200, 300, 400, 550 loh separohnya. Kamu bisa punya kesempatan separohnya. Sekarang ini saya taruh dulu di sini ya. Kalau udah masuk gelas berarti punya kamu ya. Kalau udah masuk gelas berarti punya kamu. Cuma Virgin harus menang ya. Oke. Okay. Mau yang 100 atau yang 50? 100. Wah, kelihatan nih. Suka duit. Oke, okay, nggak apa-apa Virgin. Saya masukin gelas ya.
Oke, berikutnya Virgin. Saya pakai biar kamu bingung ya, biar kamu bingung ya. Oke, biar kamu bingung. Nah, ini. Mau yang 50 di atas apa yang di bawah? Bawah. Bawah. Oke, ini saya taruh sini. Oke. Sekali lagi ya, Virgin. Oke. Nah. Mau yang 100 atau yang 50? 50. Oh, kayak tumben baik hati. Berarti 100-nya buat saya. Nah, kalau dilihat di sini saya cuma dapat 100, 250 ya. Kelihatan ya, Virgin ya. Ini saya taruh sini, ini punya saya. Virgin di sini bisa dilihat. Dapatnya bisa dilihat di sini. Ini ada 100, 200, 300. Wah, lumayan nih. 300 Virgin. Tapi ingat tadi Virgin saya bilang, kamu boleh dapat uang-uang ini kalau kamu menang, benar ya? Iya. Kalau dilihat di sini, 50 kamu ini ada tulisannya kalah. Oh. 50 kamu yang kedua, ini ada tulisannya kalah juga. 100-nya, ini ada tulisannya kalah juga. Dan 100 terakhir ada tulisannya kalah. Maaf sekali Virgin, ternyata kamu tetap kalah di sini. Karena uang-uang di sini yang tidak kamu pilih di sini, ini uang saya jumlahnya cuma 100, 250. Kelihatannya jumlahnya sedikit, tapi di balik ini itu ada tulisan saya menang. Di balik ini juga saya menang, di balik 100 ribu ini saya juga menang, di balik 50 ini saya juga menang. Maaf sekali Jin, kamu tidak bisa memenangkan uang ini, tapi walaupun kamu kalah, kamu memenangkan sesuatu, yaitu sebuah informasi. Yaitu apa informasinya? Empat pilar ini termasuk dengan Anda, yaitu you. Karena di era digital penting sekali untuk melek digital, apalagi di era pandemi ini. Agar apa? Agar terhindar dari berbagai macam kerugian seperti hoax, penipuan, dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan memenangkan dengan peran ini, jadi penting sekali digital skill di era pandemi ini. Sekarang kalau saya bisa mengarahkan Virgin untuk memilih amplop yang tidak ada uangnya, mengarahkan lagi untuk kalah. Bayangkan kalau Anda tidak melek digital, tentunya Anda mudah untuk diarahkan dan dimanipulasi sama pihak-pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Jadi penting sekali literasi digital di era pandemi. Semuanya tepuk tangan buat Virgin, saya kembalikan ke Master Reza. Silakan Master Reza. Terima kasih banyak Master Romi Rafael, luar biasa sekali. Memang kita perlu berliterasi digital agar kita melek digital dan juga agar kita bisa mendapatkan berbagai digital skills untuk diri kita sendiri sebagai langkah preventif di awal agar kita tidak mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ada di ruang digital tentunya. Dan kalau tadi kita sudah melakukan eksperimen sugesti bersama dengan Master Romi Rafael, kali ini saya akan mengajak Anda untuk belajar mengenai bagaimana cara kita mencegah salah satu potensi ancaman yang ada di ruang digital, yakni kecanduan digital, terlebih pada anak. Kita akan belajar mengenai kiat untuk mencegah kecanduan digital pada anak, terlebih untuk Anda yang sepertinya tadi saya melihat banyak sekali para peserta yang juga merupakan siswa dan juga siswi. Ini penting ya untuk Anda agar Anda juga bisa terhindar dari kecanduan, untuk mengenali apakah Anda termasuk ke dalam kategori sudah kecanduan atau belum. Kita langsung belajar bersama dengan salah seorang narasumber yang juga merupakan Putri Asia Intelijensia 1 2016. Langsung saja saya persilakan waktunya untuk menyajikan materinya. Ada Kanelia Melinda Betsheba, SIP. Silakan 20 menit Kak Linda. Halo Mas Reza, selamat siang. Ya, silakan Kak Linda, saya persilakan 20 menit untuk bisa sharing kepada kita semua bagaimana kiat mencegah kecanduan digital pada anak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen ya. Tapi belum bisa nih, Mas Reza. Masih di-disable sama hostnya untuk share screen. Oke, udah bisa. Oke, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cornelia Melinda Betsheba, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Dan selamat datang di webinar kita hari ini dengan tema kiat
cegah kecanduan digital pada anak. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Cornelia Melinda Beceba, tempat tanggal lahir saya di Sepauk, 19 Mei 1993. Pendidikan terakhir saya adalah Strata 1 Ilmu Pemerintahan pada Universitas Tanjung Pura Pontianak, kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Jadi sekarang prodi itu udah nggak ada yang diasramakan seperti kami dahulu, namun sekarang pendidikannya sama seperti prodi-prodi yang lainnya. Kemudian prestasi yang pernah saya raih adalah Putri Indonesia Intelligentsia 1 2016, Putri Indonesia Berbakat 2016, dan Putri Indonesia Favorit Kepulauan Kalimantan 2016. Nah, seperti di sini banyak murid SMA ya. Memang pada materi saya hari ini lebih banyak pada kiat sebagai orang tua, tapi bisa juga dijadikan pelajaran buat teman-teman SMA, karena biar bagaimanapun teman-teman juga nanti pasti akan memiliki keluarga sendiri dan menjadi orang tua. Nah, jadi lebih baik kita mempelajari sejak dini ya, supaya kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, dan juga teman-teman yang SMA juga bisa belajar apakah ini kita sudah masuk kategori yang kecanduan nggak sih dengan digital. Nah, ada positif dan negatifnya yang diperoleh melalui digital dan gadget. Nah, beberapa dampak positifnya antara lain, anak bisa mengakses pengetahuan dan bahan pelajaran dengan mudah, mempermudah komunikasi juga di situasi darurat, serta memberikan hiburan. Apalagi di tengah masa pandemi sekarang, anak-anak kan pasti sekolah, mungkin sekarang sudah masuk pada blended learning ya, ada harinya kita on school, ada harinya kita off school, tapi kita melaksanakan persekolahan secara daring. Nah, kalau misalnya anak-anak juga sekarang kita tidak berikan gadget, tidak melek digital, anak-anak juga pasti akan susah mengikuti proses perkembangan edukasi di masa sekarang, karena kita terhalang oleh pandemi ini, tidak bisa sekolah tatap muka setiap hari seperti biasanya. Namun ada juga dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan pada anak, apalagi di anak yang usia dini. Nah, untuk anak di usia 14 tahun ke atas, mereka biasanya sudah memiliki pengetahuan dan memiliki batasan-batasan tersendiri ketika bermain gadget. Namun anak di bawah usia 14 tahun, mereka masih belum memiliki pemikiran yang rasional untuk memilah nih kapan saatnya kita berhenti bermain gadget. Nah, untuk anak apalagi yang di bawah 5 tahun, bisa menimbulkan ciri autistik. Anak dengan ciri autistik misalnya mereka bisa saja berbicara tapi mereka belum tentu bisa berinteraksi. Kita bisa lihat dari tatapan matanya apakah dia fokus berbicara dengan kita atau tidak. Selain itu, anak juga menjadi kurang peka dengan lingkungan sekitar dan sulit mempertahankan kontak mata dengan lawan bicara. Nah, ini juga menurut ahli, psikolog anak dan keluarga dari klinik SOA Henly Mulyani MPSI, untuk memahami lebih jauh mengenai dampak psikologis penggunaan gadget pada anak, ada baiknya jika kita mengenal lebih dahulu mengenai konsep plastisitas otak. Jadi plastisitas otak adalah konsep yang menjelaskan bahwa otak adalah organ yang elastis, dalam artian bisa terus dibentuk dan dilatih agar dapat digunakan dengan maksimal. Perlu adanya sambungan neuron atau sel saraf yang bisa dicapai dengan stimulasi. Nah, stimulasi ini bisa kita lakukan dengan cara apa sih? Stimulasi itu bisa kita lakukan dengan aktivitas seperti belajar, membaca, bermain, olahraga, serta kegiatan psikomotoris lainnya. Semakin banyak stimulasi yang diterima, akan semakin banyak juga sel saraf di otak yang tersambung, sehingga anak akan semakin cerdas. Nah, ini berlaku juga buat teman-teman yang di usia SMA nih. Karena masa pertumbuhan itu masih sampai pada usia 23 tahun, jadi teman-teman jangan merasa, oh saya sudah di atas 14 tahun, saya tidak perlu lagi banyak membaca atau perlu banyak bermain atau berolahraga, malah sibuknya bermain ponsel setiap hari. Justru pada saat usia SMA, teman-teman bisa semakin memperbanyak kegiatan psikomotoris seperti bermain dan berolahraga, karena pertumbuhan fisik juga terjadi paling maksimal di usia SMA sampai kuliah. Terbukti juga dengan saya sendiri, waktu saya masuk SMA itu tinggi saya baru 163 cm. Memang waktu itu saya terpilih menjadi paskibraka provinsi mewakili Kabupaten Sintang, karena dulu saya sekolah di Sintang. Dan waktu itu saya kelas 1 SMA. Sampai di provinsi saya itu nomor 3 paling pendek di antara teman-teman dengan tinggi 163 cm. Nah, tapi setelah saya mengikuti paskibraka provinsi itu,
Saya juga bermain basket nih di sekolah. Saya juga atlet Popda basket. Kami puji Tuhan masuk juara satu juga di tahun itu, tahun 2008 kalau tidak salah. Dan setelah bermain basket juga saya, setelah Popda juga saya masih rutin bermain basket sampai dengan lulus SMA. Nah, setelah lulus SMA, saya masuk ke perkuliahan. Dan waktu di perkuliahan itu kan kita ada diukur nih tingginya. Nah, waktu itu tinggi saya sudah 169 cm. Nah, jadi dari kelas 1, dari 3 tahun masa SMA itu, saya naiknya 6 cm karena saya rajin berolahraga. Nah, saya menceritakan pengalaman pribadi saya supaya teman-teman juga bisa mengambil sisi baiknya dari apa yang sudah saya alami, tapi jangan mengambil sisi buruknya. Nah, yang baiknya adalah jika kita rajin berolahraga, maka fisik kita juga akan semakin kuat dan kita bisa tumbuh tinggi, cerdas sesuai dengan yang orang tua kita dan kita sendiri harapkan. Nah, kemudian penggunaan gadget bukanlah stimulasi yang ideal bagi anak. Kata si psikolog anak itu, si Ibu Hanli Mulyani, MPSI, plastisitas anak akan terpengaruh akibat main handphone secara berlebihan. Perkembangan otak akan menjadi kurang optimal karena kurang optimalnya stimulasi. Kemudian bagaimana sih caranya kita mencegah anak kecanduan digital? Menurut pendapat saya, dan sudah saya terapkan juga, oh ya kebetulan saya juga sudah mempunyai satu orang anak, tapi masih berusia 4 tahun dan sekarang sedang berada di jenjang pendidikan PAUD. Nah, jadi kita membuat jadwal untuk dia. Jadi misalnya kita bikin jadwal nih, seperti yang saya contohkan di slide ini. Kita bikin jadwalnya bangun tidur jam berapa, habis bangun tidur kita ngapain, kita sarapan pagi jam berapa, kita mau mandi jam berapa, pergi sekolah jam berapa, pulang sekolah itu jam berapa, dan kita atur lagi nih. Setelah pulang sekolah, mau makan, tidur siang, bermain, mandi sore, itu kita atur jamnya. Malam juga kita atur jamnya. Nah, ini bukan hanya bisa dilakukan oleh orang tua ya, jadi teman-teman di sini yang peserta kan banyak yang sudah SMA nih. Teman-teman bisa membuat jadwal ini untuk diri sendiri. Karena sebenarnya untuk melaksanakan, membuat jadwal dan mendisiplinkan diri sendiri ini memang harus dari diri kita sendiri. Karena kalau misalnya teman-teman juga dapat paksaan dari orang tua, pasti teman-teman juga tidak senang kan menjalaninya karena merasa terpaksa. Tapi kalau teman-teman sendiri yang mempunyai niat dari dalam hati, pengen disiplin, teman-teman pasti akan lebih melaksanakan jadwal ini daripada sekedar diperintah oleh orang tua. Kemudian yang kedua adalah lakukan rutinitas. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan rutinitas yang sudah ada, yang tadi sudah teman-teman jadwalkan itu, dan upayakan jangan beri toleransi akan hal ini. Jadi misalnya, teman-teman sudah bikin jadwal nih, jam 1 siang sampai jam 3 sore saya harus tidur siang. Nah, tapi hari itu teman-teman, saya lagi pengen main handphone nih, saya pengen apa ya, nonton YouTube nih misalnya, atau pengen scrolling apa gitu. Jadi teman-teman harus upayakan bisa disiplin dengan jadwal yang sudah dibuat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah peraturan itu dilaksanakan bersama. Nah, ini mungkin teman-teman juga bisa untuk mempersiapkan diri ke depan jika sudah mempunyai keluarga. Nah, jadi orang tua itu wajib memberikan contoh bagi anaknya. Contohnya satu, jika membuat peraturan tidak boleh ada gadget di meja makan, maka orang tua juga tidak boleh menggunakan gadget di meja makan. Karena seperti yang kita tahu bahwa anak-anak itu adalah peniru yang paling ulung. Jadi kalau kita pengen anak kita melakukan tindakan apa, kita sebagai orang tua juga harus memberikan contoh. Karena percuma kalau misalnya kita bilang anak kita tidak boleh bermain ponsel di meja makan, tetapi kita sendiri bermain ponsel di meja makan. Anak kita tentu tidak akan nurut, pasti dia akan ngomong, itu mami aja main, kenapa saya tidak boleh? Kenapa mami boleh? Nah, apalagi anak-anak sekarang kan sudah pada kritis ya, anak saya 4 tahun aja udah bisa protes kayak gitu, apalagi teman-teman yang sudah usia SMA. Nah, kemudian contoh-contoh yang lain bisa teman-teman baca. Untuk yang ketiga, yang keempat, yaitu kita harus melibatkan anak dalam kegiatan sehari-hari. Nah, terutama pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, orang tua harus mengambil andil untuk mengajarkan anak banyak hal dan upayakan pembelajaran itu juga terselip di setiap aktivitas yang dikerjakan sehari-harinya. Nah, contohnya seperti misalnya orang tua berkebun nih, kan sekarang lagi ngehits nih di Sekadau kan, bunga-bungaan apa, yang namanya lidah mertua, yang banyak macam lah namanya karena saya tidak begitu hafal. Nah, untuk
kegiatan berkebun ini orang tua bisa mengajak anak-anak untuk membantu bagaimana cara merawat tumbuhan, manfaat kita menanam ini apa, dan lain sebagainya. Nah, olahraga juga bisa dilakukan antara orang tua dengan anak, termasuk saat memasak. Nah, anak-anak juga akan mendapatkan keterampilan dari orang tuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah mendampingi anak. Jadi sebisa mungkin orang tua harus menjaga anak terutama selama berselancar di internet. Jadi seperti anak saya aktifkan kontrol orang tua pada perangkat yang mereka pakai untuk meminimalisir resiko daring. Dan untuk menonton konten-konten seperti di YouTube dan sebagainya juga saya yang pilihkan untuk anak saya karena ada beberapa channel yang saya agak kurang suka kalau anak saya menontonnya, jadi saya blokir. Jadi kita sebagai orang tua juga harus bisa menjaga anak kita selama dia berselancar di internet. Kalau bisa kita dampingin supaya dia tidak membuka hal-hal yang tidak seharusnya dibuka oleh anak-anak usia seperti dia. Kemudian yang selanjutnya, memahami setiap emosi. Jadi orang tua tidak boleh memaksakan anak-anak harus selalu mengerti apa yang mereka harapkan. Karena apalagi anak-anak di usia balita, mereka masih belajar bagaimana caranya memahami emosi mereka. Mereka masih harus memahami kalau mereka marah itu sebaiknya bagaimana, kalau marah tidak boleh bagaimana, dan kalau mereka senang cara mengekspresikannya bagaimana. Jangan sampai anak-anak kita salah mengekspresikan emosi. Ketika dia senang, dia malah misalnya saking happy-nya dia pukul-pukul badannya sendiri. Jadi kita sebagai orang tua juga harus bisa memahami dan mengajarkan anak bagaimana cara mengekspresikan emosi. Baik, Kak Linda, mohon maaf mengingatkan bahwa waktu yang tersisa kurang lebih tinggal 5 menit lagi, Kak Linda. Oke, ini ya, silakan. Untuk selanjutnya adalah fleksibilitas. Jadi ada beberapa tips di atas menekankan mengenai peraturan dan disiplin jadwal pada anak. Tapi beberapa anak juga memerlukan tingkat fleksibilitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua juga harus memahami bagaimana kebutuhan dan keinginan anak kita. Sebab anak yang dilahirkan oleh satu ibu saja, dua anak yang berbeda, saudara kandung, mereka tidak mungkin memiliki sifat yang sama. Jangankan anak adik-beradik, kembar aja kadang punya sifat yang berbeda. Jadi kita sebagai orang tua harus paham bagaimana mendidik anak kita yang pastinya berbeda dengan anak yang lain. Oke, kemudian ini yang terakhir adalah quotes yang saya suka, yaitu perhaps too much of everything is as bad as too little. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak berselancar di dunia digital juga tidak baik, tetapi jika kita memiliki terlalu sedikit pengetahuan dunia digital juga tidak baik. Jadi yang sedang-sedang saja. Baiklah, demikian presentasi dari saya kembalikan kepada host kita pada hari ini, Mas Reza. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Cornelia Melinda Becheba atas materi yang telah disampaikan. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Kak Linda berkaitan dengan kiat mencegah kecanduan digital pada anak atau mungkin justru Anda ingin bertanya untuk diri Anda sendiri kepada Kak Linda, silakan langsung tulis pertanyaan Anda melalui chatroom sesuai dengan format tentunya, karena siapa tahu pertanyaan Anda menuntun Anda untuk berkesempatan mendapatkan total hadiah senilai 1 juta rupiah ya. Jangan lupa Anda juga bisa mengunggah keikutsertaan Anda melalui Instagram feeds Anda dengan format yang sudah dikirimkan oleh panitia melalui chatroom yang dapat Anda simak tentunya. Dan saya ingin mengingatkan lagi untuk Anda agar tetap stay sampai dengan acara berakhir, karena di akhir acara nanti Anda akan diberikan kesempatan untuk bisa mengisi daftar hadir sekaligus mengerjakan pre-test dan juga post-test untuk Anda bisa mendapatkan e-certificate, di mana nanti di akhir acara tautan atau linknya akan dikirimkan oleh panitia. Dan selanjutnya kita akan kembali belajar, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita untuk menjadi masyarakat digital yang pintar. Sebenarnya kita sudah belajar bagaimana cara menjadi masyarakat digital yang pintar dengan memahami apakah kita menjadi termasuk ke dalam kategori orang yang kecanduan akan digital atau tidak ya.
Namun itu hanya sedikit saja, ada banyak sekali poin-poin yang harus kita perhatikan agar kita menjadi masyarakat digital yang pintar tentunya. Apa saja? Kita akan belajar bersama dengan narasumber yang juga merupakan seorang social media enthusiast dan juga entrepreneur, founder dari Hunky Dory Barbershop dan juga Millenia Guest House. Langsung saja ada Kak Gilang Alfianto. Selamat siang, Kak Gilang. Ya. Selamat siang, Mas Reza. Salam kenal, semoga sehat selalu Kak Gilang. Ini menarik sekali Kak Gilang, ya. Bahwa Kak Gilang ini juga menurut saya sudah bisa dikatakan sebagai salah seorang netizen atau masyarakat digital yang pintar, karena sudah bisa memanfaatkan ruang digital ini untuk usaha atau untuk bisnis, salah satunya dengan memanfaatkan ruang digital sebagai sarana marketing dari Hunky Dory Barbershop dan juga Millenia Guest House. Kita pengen belajar lagi nih, saya yakin para peserta juga ingin belajar bagaimana cara menjadi masyarakat digital yang pintar dengan memanfaatkan peluang yang ada dan juga dengan mengetahui berbagai risiko dan juga ancaman yang ada di ruang digital. Silakan 20 menit Kak Gilang. Oke, siap. Benar sekali, Mas Reza tadi sudah beberapa info yang sudah dijabarkan oleh Mas Reza itu benar sekali. Saya menggunakan digital media sebagai dunia marketing untuk menjalankan strategi. Mungkin singkat cerita akan saya jelaskan di materi, langsung saya share screen kepada teman-teman yang jumlah partisipannya ini banyak juga ya. Oke, langsung saya share screen. Oke, di sini saya akan lebih menjelaskan materi mengenai menjadi masyarakat digital yang pintar. Mungkin bukan materi, khususnya lebih ke sharing-sharing aja dengan saya. Oke, ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan diri. Saya adalah salah satu founder dari Hunky Dory Barbershop. Nah, Hunky Dory Barbershop ini, mungkin teman-teman ada yang tahu sebelumnya, Hunky Dory ini barber yang pertama kali didatangi oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Di mana di tahun 2017, barbershop yang saya miliki itu sempat viral. Karena ketika didatangi oleh Pak Presiden Joko Widodo, ditemani oleh oleh anaknya yaitu Mas Kaisang dengan nge-vlog. Jadi sehingga barbershop milik saya ini sempat viral. Gitu. Oke, lanjut ke slide pertama. Nih, apa nih teman-teman? Kira-kira di hadapan teman-teman ini ada sebuah gambar hutan. Apa kaitannya hutan dengan dunia digital? Oke. Hutan ini yang teman-teman tahu adalah sangat luas di Indonesia khususnya. Kita tahu sendiri hutan di Indonesia ini banyak sekali, dari hutan mangrove sampai hutan pinus ada di Indonesia. Nah, apa kaitannya dengan dunia digital? Di hutan ini banyak sekali keindahan, keistimewaan yang ada di dalam hutan. Dari mulai flora dan fauna ada di dalam hutan. Semakin teman-teman berjalan ke dalam, semakin banyak keindahan yang teman-teman dapatkan. Sama seperti halnya di dunia digital. Teman-teman tahu sendiri ya, dunia digital ini sangat, kita sudah melewati fase globalisasi, di mana teman-teman dapat mengakses internet dengan mudah. Lalu, apa yang dibutuhkan ketika teman-teman ingin berada di dalam hutan dan di dunia digital? Yaitu skill. Karena pada dasarnya kita harus memiliki skill ketika sedang berjalan di hutan. Kenapa? Karena hal-hal yang indah sudah saya jelaskan tadi akan jadi bumerang karena tidak adanya skill. Contoh berjalan ke hutan tanpa ada skill, kita melihat fauna yang indah. Kalau kita tidak tahu cara mengantisipasinya, mereka akan menerkam kita. Itu ada floranya. Banyak sekali flora yang indah ada di dalam hutan. Banyak, ada yang bisa dimakan, ada yang belum tentu bisa dimakan. Kalau kita tidak memiliki skill, flora-flora tersebut akan kita makan, di mana dampaknya akan menjadi keracunan. Lalu, apa hubungannya dengan dunia digital, dengan skill yang harus kita miliki? Kita tahu di dunia digital ini sangat luas, yang sudah saya jelaskan. Dibutuhkannya skill di dalam dunia digital adalah sama halnya seperti teman-teman berjalan ke hutan yang membutuhkan skill. Karena apabila teman-teman tidak memiliki skill dunia digital ini, hal terparah yang bisa teman-teman dapatkan adalah masuk penjara. Teman-teman pasti mau dong melakukan hal yang mungkin teman-teman nggak tahu, tapi tiba-tiba bisa masuk penjara. Oke, kita
sambil sharing saja di slide keduanya. Jadi yang poin yang didapatkan dari slide pertama adalah skill yang dibutuhkan teman-teman dalam bermain dunia digital. Oke, slide kedua, di sini ada produk digital. Kita tahu sendiri banyak sekali produk digital yang sudah berkembang, tapi saya akan menjelaskan 5 poin saja, yaitu 5 teratasnya ada Twitter, Facebook, Instagram, dan WhatsApp, dan YouTube. Kita tahu sendiri ya, Twitter ini adalah sebagai produk digital bertukarnya opini berupa tulisan. Dulu ini sempat viral mungkin di tahun 2010-2011, teman-teman bisa nge-tweet atau mungkin memberikan opini-opini teman-teman di dunia Twitter. Nah, lalu yang kedua itu yang teratas adalah Facebook. Mungkin teman-teman dulu hanya bisa wall-to-wall, tapi dengan berkembangnya zaman, Facebook pun mengkerucutkan atau teman-teman yang mengaksesnya tidak hanya wall-to-wall. Sekarang juga banyak sekali dunia yang berjualan di dalam Facebook. Gitu. Lalu yang ketiga ini adalah Instagram, di mana Instagram ini secara tidak langsung saya bisa katakan sebagai CV online-nya teman-teman. Kenapa? Karena di Instagram ini ketika teman-teman mencari pekerjaan di dunia nyata, pasti teman-teman yang hal yang pertama ditanyakan perusahaan adalah sosial media, di mana Instagram adalah salah satunya. Maka saran dari saya, mulailah teman-teman mengakses konten-konten yang bermanfaat di Instagram, melakukan posting-postingan yang positif. Lalu ada WhatsApp nih. Biasanya WhatsApp ini adalah produk digital yang banyak sekali bertebaran hoax. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Teman-teman cukup putus di kalian. Jangan sampai ikut-ikutan memforward pesan yang belum tentu keasliannya. Maka teman-teman bijaknya adalah memfilter dulu, mencari datanya benar atau tidak, baru bisa memforward. Atau mungkin lebih tepatnya teman-teman putus di kalian apabila terdapat hoax. Nah, lalu yang terakhir ini adalah produk digital YouTube. Nah, mungkin YouTube ini, mungkin orang istilahnya zaman dulu tuh selalu berkata angan menjadi nyata. Jadi teman-teman ini mungkin bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Tetapi balik lagi, dibutuhkannya skill adalah teman-teman ini harus mengunggah konten-konten yang edukatif, informatif, dan entertain. Karena balik lagi yang sudah saya jelaskan bahwa apabila teman-teman tidak memiliki skill, asal-asalan mengunggah konten, justru teman-teman mengunggah konten-konten yang negatif, teman-teman akan berujung dibui. Maka dari itu, bijak dalam bersosial media, gunakan digital skill setidaknya basic yang teman-teman sudah bekali. Nah, lalu next-nya adalah tips pintar dalam bermain di dunia digital. Di sini adalah 3M. Ada yang tahu nggak teman-teman 3M ini? Mungkin teman-teman tahu istilahnya memakai masker, mencuci tangan. Kalau di materi saya ini bukan. Ada 3M yang saya akan jelaskan adalah yang pertama mengkonsumsi konten yang baik, lalu poin kedua adalah membiasakan berlatih digital, lalu yang ketiga menjadi netizen ramah. Cukup basicnya teman-teman pelajari, teman-teman akan menjadi informasi yang sangat dibutuhkan ketika menggunakan internet. Nah, lalu apa sih mengkonsumsi konten yang baik? Yang pertama adalah milih konten-konten yang baik untuk dikonsumsi, karena pada dasarnya kita analogikan sebagai hidup sehat. Ketika teman-teman hidup sehat, yang dimakan adalah makanan yang bergizi. Lalu teman-teman akan menjadi sehat, lalu menginfluence kepada teman-temannya. Sama halnya seperti konten-konten yang baik. Teman-teman mungkin mendapatkan informasi dari internet, lalu teman-teman akan mendapatkan informasi yang baik. Lalu teman-teman ini menginfluence kepada teman-teman lainnya. Nah, mulai dari teman-teman sekarang, karena di internet ini banyak sekali konten-konten edukatif yang bisa teman-teman informasikan kepada temannya. Lalu, yang kedua adalah waspada virus. Virus ini virus-virus basic saja, yaitu malware, spyware, dan adware. Apa sih ketiga virus itu? Ketiga virus itu, malware ini adalah virus yang merusak perangkat. Ketika teman-teman sedang bermain HP, lalu mengakses internet, banyak sekali iklan-iklan yang
ada ketika membuka website. Alangkah lebih baiknya teman-teman ini di close saja, jangan dipencet OK, karena secara tidak langsung teman-teman ini akan mengupdate virus. Lalu apa sih spyware, Kak? Spyware ini adalah dari judulnya adalah mata-mata, di mana musuh terberat dari virus ini adalah banker karena berkaitan dengan kode-kode password. Nah, lalu yang ketiga adalah adware. Adware ini adalah yang berkaitan yang tadi, yaitu advertising. Jadi pernah nggak sih teman-teman mengunggah website, menonton film, lalu banyak sekali iklan-iklan yang tidak jelas muncul di website teman-teman. Alangkah baiknya teman-teman close saja. Lalu poin yang ketiga adalah membatasi informasi pribadi dan keluarga. Karena balik lagi, tadi sudah dijelaskan, membatasi informasi pribadi ini sangat baik. Kenapa? Karena banyak disalahgunakan oleh orang jahat di luar sana. Nah, lalu yang keempat adalah tidak mengakses konten ilegal seperti pornografi, perjudian, dan SARA. Itu adalah yang sangat tidak ditoleransi oleh moral di Indonesia. Nah, lalu M yang kedua apa? M yang kedua adalah membiasakan berlatih digital. Nah, melatih diri menggunakan produk digital. Contoh kasusnya adalah saya. Saya ketika memulai usaha di umur 19 tahun. Ketika itu mungkin dunia sosial media adalah belum terlalu update. Tapi saya mencoba melatih diri. Banyak sekali marketing yang baik. Mungkin teman-teman tahu, ada yang tahu marketing mulut ke mulut. Itu efektif. Tapi membutuhkan waktu yang lama, durasi yang lama. Tapi ketika teman-teman menggunakan sosial media yang baik, itu mungkin hanya bisa dilakukan dalam hitungan menit, jam, atau mungkin hari. Ketika memblasnya, satu, mungkin tidak hanya teman-teman di daerahnya saja, mungkin dunia pun akan tahu ketika teman-teman mengupdate sosial media yang berkaitan dengan bisnis teman-teman. Nah, makanya mulai dari sekarang melatih diri menggunakan produk digital. Lalu mengupdate informasi tentang dunia digital. Banyak informasi yang bisa kita dapatkan dengan dunia internet sekarang secara gratis. Gimana teman-teman cara memanfaatkannya saja gitu. Lalu yang ketiga adalah manfaat kekuatan dunia digital. Manfaatnya sudah saya rasakan sendiri ketika menjalankan sebuah bisnis. Yang tadi saya sudah jelaskan berkaitan marketing, bagaimana cara menstabilkan saja, karena saya sudah mendapatkan strategi yang bermanfaat untuk di bisnis saya. Lalu M yang ketiga adalah menjadi netizen yang ramah, karena kita tahu sendiri ya, menurut datanya netizen Indonesia ini terkenal tidak ramahnya, padahal kita tahu sendiri di dunia nyata Indonesia ini memiliki moral yang tinggi, di mana netizen Indonesia ini ramah ketika di dunia nyata, tapi berbanding balik di dunia digital. Nah, teman-teman ini mulailah berperilaku sopan mulailah berperilaku sopan seperti di dunia nyata, karena balik lagi banyak sekali undang-undang yang sudah membatasi ketika bermain internet. Nah, lalu yang kedua adalah menghindari emosi dan mencurahkan curhatan, karena teman-teman sekarang ini tidak ada untungnya mencurahkan cerita-cerita di dalam internet, karena banyak sekali di cerita ini dibulak-balikan sehingga menjadikan hal-hal negatif. Lalu yang terakhir ini adalah menghindari berita provokatif dan SARA. Itu hal yang sangat tidak diperbolehkan dalam bermain internet. Kenapa? Karena UU ITE akan selalu menghantui Anda, di mana hal terburuknya adalah masuk penjara. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Lalu manfaatnya apa sih, Kak, ketika memanfaatkan digital skill yang baik? Nah, di sini adalah menciptakan branding. Ketika teman-teman bermain sosial media dengan memiliki digital skill, teman-teman akan menciptakan branding. Contohnya adalah Instagram. Saya menciptakan branding saya di Instagram adalah sebagai entrepreneur. Saya menceritakan proses bisnis saya yang dari nol sampai bisa didatangi oleh Pak Presiden. Saya jelaskan di Instagram. Nah, lalu ketika teman-teman sudah menciptakan branding, adalah yang akan didapatkan memperluas koneksi. Koneksi ini adalah salah satu
hal yang bermanfaat ketika sudah dijalankan ke depannya. Kenapa? Karena dengan adanya koneksi ini, maka juga akan menjadikan peluang bisnis. Tidak hanya peluang bisnis, teman-teman juga akan mendapat pekerjaan di dalam menggunakan dunia digital skill, terutama di dalam internet. Lalu, maka dari itu, teman-teman, di slide terakhir saya akan menjelaskan mengenai quotes yang menurut saya bisa di teman-teman terapkan. Jadi, quotes yang saya suka adalah hidup itu bukan soal menemukan diri Anda sendiri. Hidup itu membuat Anda sendiri. Oke? Di mana hal-hal yang sudah saya jelaskan ini adalah sebagai ilmu, adalah pengetahuan yang teman-teman baru dapatkan. Tapi alangkah baiknya, teman-teman ini langsung mengaplikasikannya langsung di diri kalian sendiri. Teman-teman, mulai dari sekarang. Oke, sekian dari saya kembalikan ke host-nya. Mas Rudi, oke? Mas Reza, sorry. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Gilang Alfianto. Saya juga tertarik untuk menggunakan nama Rudi sepertinya Mas Gilang, tapi it's okay. Terima kasih banyak Mas Gilang. Terima kasih banyak, silakan. Saya terima kasih Mas Reza. Terima kasih Mas Gilang, jangan kemana-mana dulu Mas Gilang, karena nanti masih akan ada sesi Q&A atau tanya jawab. Barangkali nanti ada peserta yang ingin bertanya kepada Mas Gilang berkaitan dengan bagaimana menjadi masyarakat digital yang pintar. Nanti mungkin Mas Gilang bisa sharing lebih lanjut lagi. Jadi silakan untuk Anda para peserta, Anda tulis pertanyaan Anda kepada Mas Gilang yang ingin Anda tujukan kepada Mas Gilang melalui kolom chat atau melalui admin Q&A langsung saja. Mungkin Anda tadi sempat menulis pertanyaan untuk Kak Linda, barangkali mungkin Anda bisa mengirimkan kembali pertanyaan Anda kepada atau melalui admin Q&A sesuai dengan format, tentunya jangan sampai lupa, karena ingat saya masih punya total hadiah Rp1.000.000 senilai Rp1.000.000 untuk 10 partisipan yang beruntung. Dan selanjutnya kita masih akan belajar kembali, kali ini kita akan belajar untuk cerdas dan juga bijak berinternet. Pilih sebelum sebar. Mungkin kita sangat familiar sekali dengan istilah saring sebelum sharing. Ringan sekali, sederhana sekali, namun begitu bermakna untuk kita resapi bersama-sama agar kita cerdas dalam berinternet. Kali ini kita akan belajar bersama dengan narasumber juga merupakan guru bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Sekadau. Ada Ibu Ana Cecilia A, SPD. Selamat sore Ibu Ana. Ya, selamat sore Mas Reza. Ibu Ana, ini karena di sini juga banyak sekali siswa dan juga siswi, saya yakin juga banyak siswa-siswi yang berasal dari SMA Negeri 1 Sekadau. Jadi mungkin ini waktu yang tepat sekali untuk Ibu Ana dapat sharing kepada kita semua bagaimana sebenarnya kita agar menjadi cerdas dan juga bijak dalam berinternet. Pilih dan juga pilih sebelum sebar. Apa saja yang harus kita pilih dan juga pilih? Mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Ibu Ana. Silakan 20 menit, Ibu. Ya, terima kasih Mas Reza. Saya izin share screen. Baiklah, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Tano, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Yang terhormat Bapak Ibu Narasumber, selamat siang atau selamat sore. Pada kesempatan kali ini, saya Ana Cecilia A, Guru Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Sekadau, ingin membahas atau berbagi sedikit tips tentang cerdas dan bijak berinternet, pilih-pilih sebelum sebar. Ya, saya yakin ini bukan hal yang asing lagi bagi kita pengguna atau yang sering menggunakan internet. Baiklah, langsung saja. Mari kita lihat bersama. Ini adalah data Januari 2021 tentang pengguna internet. Bahwa populasi kita, warga Indonesia itu ada 274,9 juta jiwa. Pengguna internet sendiri itu ada 202,6 juta jiwa. Ini artinya penetrasi internet itu menerobos angka 73,7% pengguna internet di Indonesia. Jadi itu memang adalah jumlah yang tidak sedikit.
Karena jika dibandingkan dengan Januari 2020, ada 15,5% atau sama dengan 27 juta jiwa itu pengguna internet yang ada di Indonesia ini. Apa saja sih yang kita akses di internet itu? Wah, ada banyak sekali bisa kita lihat. Ada yang mengakses media sosial, ada yang mengakses hiburan, ada yang mengakses berita, pendidikan, komersial, dan layanan publik. Jadi ada banyak jenis konten yang diakses. Nah, yang menduduki posisi utama itu adalah media sosial. 129,2 juta atau sama dengan 97,4% yang paling banyak menggunakan media sosial. Ya, ini apa saja sih media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia? Dan kita juga adalah salah satu pengguna dari media sosial itu sendiri. Bisa kita lihat. Nah, ini adalah media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bisa kita lihat ada YouTube 88%, ada WhatsApp 83%, ada Facebook 81%, Instagram 80%, Line ada 59%. Bisa kita lihat jumlah pengguna dari setiap aplikasi di media sosial itu mencapai angka 150 juta pengguna. Jadi kita berharap warga Indonesia yang menggunakan internet ini digunakan untuk dampak yang positif. Jadi, kenapa harus dampak yang positif? Agar terciptanya masyarakat yang, ya ini harapan kita. Dari penggunaan internet itu harapan kita tercipta masyarakat yang cerdas, masyarakat yang positif, masyarakat yang kreatif, masyarakat yang produktif. Masyarakat yang cerdas itu tergambar bagaimana? Digambarkan dengan apa? Ya ini, kalau masyarakat yang cerdas itu berarti masyarakat yang memanfaatkan internet itu untuk sumber pengetahuan. Untuk sumber pengetahuan, untuk menambah wawasan, untuk mencari informasi tambahan yang berguna. Sedangkan masyarakat yang positif berarti masyarakat yang memikirkan dulu, pilah dulu, lihat dulu sumber kebenarannya. Sudah jelas belum? Kalau sudah jelas baru bisa dibagikan atau diposting untuk orang lain. Nah, yang kreatif itu yang seperti apa? Masyarakat yang kreatif itu masyarakat yang membuat hal baru. Hal baru itu bermanfaat bagi banyak orang. Bukan hanya untuk dirinya sendiri saja, tapi untuk banyak orang. Nah, masyarakat yang produktif itu sendiri adalah masyarakat yang bisa memanfaatkan teknologi atau internet untuk mempermudah pekerjaannya, untuk membuat pekerjaannya lebih ringan. Selanjutnya, kita sebagai masyarakat pengguna internet ini yang positif, kreatif, cerdas tadi, diharapkan apapun yang kita peroleh, baik itu informasi, maupun kita ingin berbagi informasi, alangkah baiknya kita pikirkan dulu, kita lihat dulu sumbernya, sudah pasti belum sih? Sudah jelas belum? Karena kenapa? Kerap kali, jika kita membagikan informasi yang tidak kita lihat dulu sumbernya, maka akan memberikan dampak yang negatif kepada kita, atau dampak buruk itu malah berbalik kepada kita yang membagikan informasi itu sendiri. Ya, ibarat memainkan pisau. Jadi kalau informasi itu diibaratkan memainkan pisau, jika kita salah memegang ujungnya, maka pisau itu akan melukai atau menusuk tangan kita. Begitu juga dengan informasi. Nah, bagaimana sih cara kita menyikapi atau bijak menggunakan internet? Jadi internet ini kan banyak hal kita gunakan. Salah satunya itu membuka media sosial. Jadi apa yang boleh kita bagikan? Apa yang boleh kita sebar? Apa sih yang perlu orang lain tahu tentang diri kita? Nah, ini salah satunya. Kita boleh saja memasang identitas asli kita. Tapi ingat, kita harus tetap jaga privasi. Jadi hal-hal yang tidak perlu publik tahu, jangan kita pajang. Hal-hal yang sifatnya pribadi, misalnya KTP, atau buku tabungan, atau alamat rumah, nomor telepon, jelas sisi kita di mana, itu tidak perlu kita pajang di dunia maya, atau di internet, atau di ruang
digital tadi. Nah, di ruang digital juga kita itu harus selektif dalam memilih teman. Kenapa harus selektif? Nah, karena di ruang digital juga ini kurang lebih sama dengan dunia nyata. Jadi orang-orang yang memberikan dampak positif, orang-orang yang memotivasi kita, memberikan dukungan kepada kita, itu bisa kita terima. Tapi orang-orang yang menebarkan aura negatif, yang berisi tidak memberikan kita pelajaran yang baik, baiknya abaikan saja. Atau kalau saya sih, saya blokir saja. Jadi itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Untuk media sosial kita juga, baiknya atau handphone kita juga itu harus kita berikan password yang sulit. Kombinasi antara huruf dan angka. Jangan mudah terdeteksi, misalnya gunakan tempat tanggal lahir, misalnya gunakan nama depan atau nama anak, itu jangan. Karena bisa terbaca oleh kejahatan-kejahatan yang ada di dunia digital tadi. Ada banyak orang yang memanfaatkan itu tidak untuk keuntungan banyak orang, namun untuk keuntungan dirinya sendiri. Jadi itu penting bagi kita untuk memperkuat atau password dari media sosial kita. Nah, di sini kita itu bukan hanya sebagai orang yang berbagi atau orang yang menerima. Kadang juga kita memperhatikan apa yang orang kirim, apa yang orang bagikan. Jika itu akan menimbulkan pro dan kontra, baiknya kita abaikan saja. Jangan ikut serta. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Ini yang tidak usah kita lakukan. Bisa kita lihat bersama, privasi itu perlu dijaga. Keamanannya juga. Hindari berita atau informasi atau apapun yang belum jelas. Apa yang boleh kita sebarkan? Hal-hal yang sifatnya positif. Misalnya hal-hal yang membangun, hal-hal yang motivasi, ucapan syukur kita, itu boleh kita bagikan. Jadi kita gunakan media sosial atau internet itu untuk hal-hal yang perlu aja. Apa yang jangan kita lakukan? Bisa kita lihat bersama. Ini bisa, jangan mulai konflik. Jangan sebarkan gambar atau kalimat atau kata-kata yang kira-kira bisa memicu perkelahian, perselisihan, apalagi menjelekan atau bahkan menghina seseorang. Nah, saya harapkan kita semua tidak seperti itu. Dan anak-anak ibu juga, siswa-siswi ibu harapkan tidak melakukan hal seperti yang tidak dianjurkan. Nah, yang cerdas itu bagaimana sih? Saya yakin kita semua atau peserta webinar pada pagi hari ini pasti adalah semua orang-orang yang cerdas. Cerdas dalam bermedia sosial. Jadi apapun informasi yang kita peroleh, apapun informasi yang kita dapat, kita harus verifikasi dulu. Kita lihat, benar tidak sih sumbernya? Jika tidak atau ragu-ragu, stop saja di saya. Jangan kita lanjutkan. Nah, jika sudah benar, kita lihat lagi. Informasinya bermanfaat tidak? Jika tidak bermanfaat, stop juga di saya. Jika bermanfaat bagi diri saya saja, berarti cukup untuk saya yang mengkonsumsinya, tidak perlu banyak orang. Jika kita lihat informasi atau hal yang ingin kita bagikan, itu hal yang bermanfaat bagi banyak orang, entah informasi penting lainnya, boleh kita bagikan. Karena ada banyak orang yang memerlukan informasi tersebut. Jadi apapun yang kita dapat, apapun yang ingin kita bagikan, kita harus verifikasi dulu, jangan asal share. Karena saya yakin kita adalah orang-orang yang bijak dalam menggunakan media sosial atau memanfaatkan ruang internet untuk mempermudah, menjalin komunikasi, untuk interaksi kita. Jadi orang yang jauh pun tidak terasa jauh, malah akan terasa dekat. Nah, di ruang digital kan kita bukan hanya sekedar melihat saja atau berbagi informasi atau menerima informasi. Kadang kita juga menjadi seorang komentator. Nah, kita bisa melihat apa yang orang lain posting. Kita bisa melihat apa yang orang lain bagikan. Kadangkala kita juga menjadi seorang komentator. Boleh saja, namun untuk menjadi seorang komentator, kita tetap harus bijak. Karena apa? Perhatikan hal-hal berikut ketika kita ingin komentar terhadap status atau postingan dari orang lain. Jangan sampai apa yang orang lain posting
itu melukai kita, lalu kita lebih baper daripada yang posting. Itu jangan sampai ya, jangan baper ketika melihat apa yang orang lain posting. Belum tentu yang ditujunya itu untuk kita, nah, itu harus kita perhatikan. Jika kita mengomentari, ada banyak hal yang harus kita perhatikan, salah satunya itu adalah kalimat. Kalimat kita, karena ada yang mengatakan mulutmu itu adalah harimaumu. Jadi sebelum kita dapat mengeluarkan kalimat atau kata-kata itu, atau sebelum kita menulisnya, baiknya kita harus pikirkan terlebih dahulu. Kira-kira apakah akan melukai orang lain? Ada tidak dampak negatif yang akan diberikan? Nah, kalimat yang positif ini kalimat yang berisi motivasi, dukungan, penyemangat. Misalnya, wah, hasil karyamu sudah sangat baik ya, saya tertarik melihatnya. Lain kali ajarin ya gimana caranya. Atau, wah, prestasimu sangat bagus, semangat ya, lanjutkan. Jadi hal-hal yang positif, sifatnya mendukung, memberikan motivasi, itu boleh kita berikan. Karena apa? Itu juga adalah timbal baik yang baik buat kita, timbal baik untuk diri kita juga. Jangan sesekali kita mengeluarkan kata-kata yang sifatnya merendahkan, ejekan, atau hal-hal yang tidak sopan. Karena apa? Hal itu bisa membuat kita berdampak, hal itu bisa membuat kita merasakan hal yang sebaliknya nanti. Karena biasanya apa yang kita lakukan akan berbalik juga kepada kita. Jadi jika kita tidak ingin mendapatkan hal seperti itu, baiknya kita jangan melakukannya. Jadi segala sesuatu itu pikirkan dulu, barulah kita share atau kita bagikan. Kritik yang membangun seperti yang kita lihat, apapun masukan-masukan, entah itu masukan yang pedas, hal-hal yang sifatnya membuat kita down, jangan kita terlalu memikirkannya. Karena di dunia maya itu ada banyak sekali. Jadi bagaimana kita bisa menyikapinya itu lebih baik. Nah, sebelum menyikapi sendiri, kita juga harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita posting, apa yang sudah kita bagikan. Karena di dunia maya ini atau di dunia digital ini, apapun yang sudah kita posting di jauh hari sebelumnya, bisa dilihat kembali. Jadi sebelum memposting itu pikirkan dampaknya, sanggup tidak kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita bagikan. Nah, itu harus diperhatikan juga. Seperti yang kita ketahui, handphone ini biasanya tidak terlepas dari kehidupan kita. Jadi handphone ini kadang hanya sebentar saja kita meletakkannya. Kita buka lagi, kita update status, atau kita melihat postingan, kita melihat belanjaan di Shopee. Nah, jadi handphone kita itu kadang tidak pernah terlepas dari kita. Jarang ada jauh dari dekat dari diri kita. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Karena apa? Segala sesuatu yang sifatnya berlebihan itu tidaklah benar atau tidaklah baik. Dampaknya akan buruk untuk kita. Jadi diet di sini juga perlu. Ya, diet genjet itu juga perlu agar segala sesuatu yang kita lakukan itu semuanya ada porsinya. Jadi porsi di dunia nyata, porsi di dunia maya itu seimbang. Jangan sampai beratnya di dunia mayanya, tidak di dunia nyata. Jadi harus seimbang. Ya, mohon maaf Ibu Ana mengingatkan bahwa waktu yang tersisa kurang lebih tinggal 1 menit lagi, Ibu. Ya, baik. Mas Reja, sebentar lagi. Ya, jadi manfaat diet tadi untuk apa? Ini diet tadi ada banyak sekali manfaatnya untuk meningkatkan konsentrasi kita. Yang sebelumnya hanya fokus ke HP saja, ketika notifikasi berbunyi, handphonenya langsung dipegang. Kali ini notifikasinya matikan saja, agar tidak semua notifikasi-notifikasi itu masuk mengganggu konsentrasi kita. Jadi kita bisa fokus juga untuk hal yang lain. Memicu interaksi. Jadi kita lebih punya banyak waktu dengan keluarga kita. Kita bisa menghabiskan waktu ngobrol, nonton TV bersama keluarga. Selanjutnya, kita bisa memperbaiki ingatan juga. Karena apa? Terbiasa dengan hal yang instan, praktis, jadi berpikirnya kurang. Jadi tinggal cari saja di Googling, bakal ketemu apa itu maknanya. Itu juga bisa membantu meningkatkan ingatan kita. Tidak hanya hal-hal yang praktis, tapi sesekali boleh dengan
ingatan, kualitas tidur, dan sebagainya. Maka bisa dibaca kembali, baiklah, saya mengajak kita semua harus bisa mengatur waktu untuk menggunakan handphone. Jadi tidak semuanya itu harus kita posting. Saya ingatkan kembali ya, tidak semua harus kita posting. Ada privasi-privasi yang harus kita jaga. Saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan selamat siang, saya kembalikan kepada moderator. Selamat siang, Pak Reza. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Ana atas pemaparannya tadi, dan silakan untuk Anda yang mungkin ingin bertanya kepada Ibu Ana berkaitan dengan cerdas dan juga bijak berinternet, pilih-pilih sebelum sebar, langsung saja tulis pertanyaan Anda melalui chatroom kepada admin Q&A sesuai dengan format yang sudah ditentukan pastinya, dan di akhir sesi nanti saya akan mengumumkan nama-nama 10 calon pemenang yang berkesempatan untuk mendapatkan total hadiah senilai 1 juta rupiah. Masih calon karena nanti nama-nama tersebut masih akan diverifikasi kembali oleh panitia untuk memastikan bahwa pemenang adalah peserta yang belum pernah mendapatkan hadiah sebelumnya. Jadi semua punya kesempatan yang sama besarnya tentunya. Dan jangan kemana-mana juga karena di akhir sesi nanti panitia akan mengirimkan tautan atau link di mana Anda bisa klik untuk bisa mengisi daftar hadiah sekaligus mengerjakan pretest dan juga posttestnya untuk nantinya Anda bisa mendapatkan e-certificate. Dan langsung saja saya akan masuk ke sesi tanya jawab terlebih dahulu karena ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada pertanyaan ditujukan untuk Linda, Kak Linda. Ini pertanyaan datangnya dari Nadia Cahya. Saya ingin bertanya seperti halnya yang terjadi pada diri saya sendiri. Bagaimana sih Kak agar kita dapat menggunakan gadget dengan waktu yang wajar? Saya sudah sering membuat target, contohnya hanya menggunakan gadget di saat-saat penting saja, namun tidak efektif. Lagi-lagi bermain setiap saat, bahkan sampai tengah malam. Terlebih lagi membuka hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti membuka Instagram dan TikTok. Nah, bagaimana cara yang lebih efektif agar kita dapat dengan bijak lagi menggunakan gadget? Terima kasih. Silakan mungkin Kak Linda dapat menanggapi. Oke, baiklah Mas Reza, saya rasa ini permasalahan banyak orang ya, kita dari dalam diri kita sendiri tuh sudah berniat untuk mengurangi nih penggunaan gadget. Oh ya, tadi pertanyaan dari siapa ya? Dari Nadia Cahya. Dari Nadia. Ya, baiklah Nadia, ini mungkin permasalahan kebanyakan dari kita karena dari dalam diri pribadi kita pasti pengen nih, saya pengen lebih produktif nih, saya nggak mau main handphone aja kerjaannya. Nah, kalau untuk saya biasanya bikin reminder di handphone. Jadi, apa-apa aja pekerjaan yang harus saya lakukan pada hari itu, saya bikin reminder dan saya pasang alarm. Jadi, pada jam tersebut, kalau kita lagi main handphone nih, biasanya kan kita suka lupa kita harus ngerjain apa aja hari ini. Jadi, saya bikin reminder di handphone, diberi keterangan kerjain ini, terus jamnya jam sekian. Jadi pas kalau misalnya kita lagi main handphone, handphone kita berdering kan alarmnya, jadi kita ingat, oh saya harus ngerjain ini. Dan itu kita udah nggak boleh tunda-tunda lagi, karena kalau misalnya kita, udah nih kita abaikan aja alarmnya, terus kita nggak kerjain nih apa yang harusnya kita kerjain. Nanti pada saat malam baru kita ingat, oh aku tadi harusnya ngerjain ini. Jadi terlambat nih, gara-gara tadi aku ngabain si alarm tadi. Nah, jadi menurut saya ya, selain kita dengan mendisiplinkan diri sendiri, kita juga harus kuat niatnya. Kayak gitu. Thank you, Mas Reza. Oke, jadi semuanya kembali kepada komitmen tentunya. Terima kasih banyak, Kak Linda, atas jawabannya. Selanjutnya, saya akan lanjut memberikan pertanyaan yang ditujukan kali ini untuk Mas Gilang. Ini datangnya dari Virgin Mia MSHP. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau media massa malah mengundang orang-orang yang viral karena hal yang tidak jelas dan tidak berbobot? Bukankah nanti akan ada yang berpikir lebih baik aku kayak dia, cepat terkenal, sehingga semakin banyak yang meninggalkan tiga dalam kehidupan mereka? Silakan mungkin ditanggapi, Mas Gilang. Ya, halo Mas Reza. Terima kasih. Pertanyaannya akan coba saya jawab. Kalau menurut saya, berkaitan dengan viral dan branding itu adalah hal yang berbeda, karena balik lagi ya, viral itu belum tentu hal-hal positif yang diposting gitu. Tapi berbicara dengan viral yang negatif itu akan dampak jangka panjang, yaitu rekam jejak digital, di mana hal tersebut
mungkin di awal akan menguntungkan kita, tapi di kemudian hari hal itu akan diingat sebagai hal-hal yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena mungkin ketika teman-teman yang mengupload itu hanya ingin viral saja, tetapi nggak tahu dampak di kemudian hari, mungkin entah orang tuanya, atau entah teman-temannya, rekan-rekannya, atau mungkin ketika dia memiliki anak, ketika anaknya melihat hal-hal tersebut, apakah ada manfaatnya, atau mungkin hanya menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Maka menurut saya, untuk melakukan viral, yaitu menciptakan branding yang baik, branding yang positif, karena balik lagi yaitu akan bermanfaat di kemudian hari. Ketika kita mengelamar pekerjaan, mungkin hal-hal tersebut yang akan bisa memperlancar kita. Justru mungkin orang-orang yang viral dengan negatifnya itu mungkin akan memperlambat ketika dia akan mencari pekerjaan. Gitu sih Mas Reza. Semoga jawabannya menjawab. Baik, terima kasih banyak Mas Gilang atas jawabannya. Saya mohon izin untuk beralih kepada narasumber yang selanjutnya. Ini ada pertanyaan ditujukan untuk Ibu Ana, datangnya dari Maria Evasia. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghadapi masyarakat yang menyalahgunakan penggunaan internet dan merugikan orang lain secara sadar dan melakukannya secara berulang kali? Dan mungkin dalam konteks teman atau mungkin keluarga, kurang lebih seperti itu. Bagaimana Ibu Ana tanggapannya? Baiklah, terima kasih. Untuk penyalahgunaan di internet, ya itu pasti akan merugikan banyak orang. Namun kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Jika tujuannya kepada kita, kita yang tujuannya, kita lihat dulu dampaknya apakah masih mampu kita bendung. Mampu enggak sih kita membendung dari kejahatan itu? Jika tidak, kita bisa melaporkan kepada hal yang berwajib lagi. Jadi kalau kita ubris, maka dia makin jadi lagi. Jadi tidak akan ada habisnya. Jadi bagaimana jika kita tidak bisa mengatasinya, kita laporkan ke hal yang berwajib. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Ana atas jawabannya, luar biasa. Terima kasih juga untuk narasumber atas waktu, kesempatan, ilmu, dan juga jawabannya tadi yang sudah membantu pada webinar kali ini. Sebelum saya mengumumkan nama-nama calon pemenang yang berhak untuk mendapatkan total hadiah senilai 1 juta rupiah, saya akan bacakan terlebih dahulu beberapa kesimpulan yang sudah saya rangkum dari beberapa materi yang disampaikan oleh para narasumber. Namun sebelumnya mungkin mumpung ada Master Romy di sini, saya boleh Master Romy minta waktunya untuk bisa memberikan closing statement mungkin Master untuk seluruh peserta yang kebanyakan juga siswa dan juga siswi. Silakan Master. Halo, selamat sore Master Rudy Rahman. Nah, saya ngikutin Mas Gilang ya. Biar kompak sama Mas Gilang. Ya, Master Reza Rahman. Closing statement-nya seperti yang ada di belakang ini. Nah, ini semuanya sebetulnya akan percuma kalau you-nya, yaitu titik terlemahnya adalah you-nya. Kalau Anda sendiri tidak ada kemauan yang kuat untuk belajar, ya ini semua digital ethic, digital skill, digital safety, dan digital culture akhirnya tidak terbentuk. Jadi kembali lagi, titik terlemah dari sebuah rantai adalah Anda sendiri. Nah, jadi mudah-mudahan melalui literasi digital ini Anda mau dengan sengaja mengupgrade diri Anda untuk bisa melek digital. Begitu Master Rudy, Master Reza. Saya mau balas buat manggil Master Rudy jadi nggak enak. Terima kasih banyak Master Romy Rafael atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi Master ya. Dan juga kalau begitu saya akan membacakan terlebih dahulu kesimpulannya. Tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Master Romy betul sekali bahwa titik terlemah adalah terletak pada diri kita sendiri. Jadi kita harus secara sadar dan tidak lelah untuk belajar agar kita melek digital. Karena digital skills juga memang penting agar bisa membuat kita menjadi pribadi yang tidak dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang ada di ruang digital. Lalu materi yang kedua yang disampaikan oleh Kak Linda tadi, untuk kita bisa mencegah kecanduan digital pada anak, kita juga harus mendampingi anak
Lalu buat jadwal penggunaan gadget dan lakukan rutinitas offline, atau Anda bisa melibatkan anak ke dalam kegiatan sehari-hari. Dan buat peraturan, tentunya bukan untuk anak, namun untuk kita bersama. Karena bagaimanapun kita adalah orang yang terdekat yang dapat menjadikan teladan untuk putra dan juga putri kita tentunya. Lalu materi yang ketiga disampaikan oleh Mas Gilang mengenai menjadi masyarakat digital yang pintar. Tadi sudah disampaikan untuk mengkonsumsi internet yang baik. Biasakan berlatih digital, belajar dalam arti, dan juga menjadi netizen yang ramah tentunya. Dan materi yang terakhir disampaikan oleh Ibu Ana bahwa posting yang penting, jangan yang penting posting. Lalu perhatikan kalimat dalam berkomentar ya, jaga etika dalam berkomentar, pahami dulu konteksnya sebelum kita mengutarakan atau mengetik kalimat dan juga bahasanya. Dan kita harus menyeimbangkan porsi kita berselancar di dunia maya dan juga di dunia nyata tentunya. Itu dia tadi kesimpulan yang sudah saya sampaikan, saya rangkum dari beberapa materi dan narasumber. Waktunya saya mengumumkan nama-nama calon pemenang yang berhak untuk mendapatkan total hadiah senilai 1 juta rupiah. Ada Ramadilo Bintang, Maria Evasia, Eva Anggraini, Saparius Ferdianto, Nadia Cahyani Randa, Virgin Mia MS, Yosef Hari Wurangian, ada Florentius Aldi Suniawan, ada Cynthia Puspita, dan ada Jul Kipli. Nama-nama tersebut masih akan diverifikasi kembali oleh panitia. Pastikan data yang Anda sampaikan valid dan juga benar. Dan apabila nanti dari nama tersebut ada nama yang ternyata sudah pernah mendapatkan hadiah sebelumnya, maka otomatis akan digantikan dengan peserta yang lainnya. Dan sesaat lagi Anda sudah bisa diperkenalkan untuk mengisi daftar hadir sekaligus mengerjakan pretest ke post-test untuk mendapatkan e-certificate, karena linknya sudah dikirimkan oleh panitia melalui chat room. Dapat Anda simak, namun kita berfoto bersama terlebih dahulu bersama dengan rekan-rekan narasumber. Silakan, sudah ada Master Rudy, Master Romi Rafael. Tadi ada juga Kak Linda, ada Mas Gilang, dan juga ada Ibu Ana. Silakan Anda nyalakan kameranya, kita berfoto bersama-sama. Sudah? Oke. Hitungan ketiga, saya ingin Anda menunjukkan senyum terbaik Anda untuk kita berfoto bersama dengan rekan-rekan narasumber. Satu, dua, tiga. Baik, selanjutnya untuk selanjutnya mungkin saya ingin Anda menyalakan kamera Anda, lalu saya juga ingin minta kepada rekan-rekan narasumber untuk membentuk huruf L untuk kita tunjukkan semangat literasi digital kita kepada seluruh masyarakat atau masyarakat yang lebih luas, agar nanti akan lebih banyak lagi masyarakat yang dapat belajar literasi digital bersama-sama. Sudah? Oke, hitungan ketiga dari saya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti atau belajar bersama dalam webinar Indonesia Makin Cakap Digital pada hari ini. Semoga materinya bermanfaat dan dapat kita implementasikan agar kita makin cakap digital. Terima kasih untuk rekan-rekan narasumber yang sudah berpartisipasi pula. Dan tentunya saya ingin mengajak Anda untuk mengunduh aplikasi Siberkreasi untuk mendapatkan berbagai layanan literasi digital secara gratis. Dan juga follow akun Instagram @litdik.kalimantan untuk mendapatkan berbagai update mengenai jadwal dan juga narasumber dari webinar Indonesia Makin Cakap Digital selanjutnya. Saya Reza Aman pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf atas hal-hal atau perbuatan yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan yang paling penting, jangan lupa lindungi diri Anda, lindungi orang tersayang Anda dari penyebaran virus COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, dan melaksanakan vaksinasi untuk Anda yang belum melaksanakan vaksinasi. Sampai bertemu kembali dalam webinar Indonesia Makin Cakap Digital selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Tolong, tolong, aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Oh, iya? Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Waduh. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media.
bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yuk.